Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan mala'al afaq alladhi 'allamana makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul 'alimul khallaq. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdalul khalqi alal itlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil buraq wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, at-tarhibu min izharis syamatati bil muslim wal manni bil ata alaihi wal ibtikhari wal bagi. Ini menakuti daripada menampakkan kegembiraan dengan musibah yang menimpa orang Islam. Yang kedua, wal manni bil ata alaih, menyebut-nyebut dengan pemberian atas muslim. Yang ketiga, wal ibtikhar wal bagi, keangkuhan dan kezaliman. Di dalam bab ini ada tiga pasal, yang ketiga-tiganya itu adalah merupakan akhlak yang tercela, merupakan budi pekerti yang buruk yang wajib dijauhi oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, menampakkan gembira orang lain dapat musibah. Mestinya saudara kita yang dapat bala, saudara kita yang dapat musibah, itu kita ikut berduka cita, bukan menampakkan gembira, apalagi menghapusakan. Yang kedua, menyebut-nyebut pemberian. Aku tadi memberi si anu, aku tadi memberi si anu, aku tadi memberi si anu. Yang ketiga, angkuh dan sombong serta berbuat kezaliman. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, hanyasanya orang-orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Jadi walaupun kita ini kada baangkatan dang sanak, Allah Subhanahu wa taala sudah sejak dahulu maulah orang beriman itu badang sanakan. Ikhwah piddin, dang sanak seagama ngarannya. Nah, jadi
antara orang beriman satu dengan yang lain itu dikatakan, difirmankan Allah bersaudara, maka itu menuntut banyak hal yang mesti kita lakukan, yang mesti kita tinggalkan terhadap sesama orang yang beriman. Yang kita lakukan adalah pertama, at-ta'awun bil mal, tolong menolong dengan harta. Karena ini saudara, karena ini dangsanak, tolong menolong dengan harta. Menolong sesama kita dengan harta itu ada yang wajib apabila dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat kita punya kemampuan, kita punya kelebihan harta, sedangkan saudara kita ini dalam keadaan darurat, kalau kita kadang menolong bisa mati. Nah, itu kewajiban kita menolong. Ada menolong dengan harta itu yang sifatnya hanya sunat, yaitu menolong sesama kita untuk hal-hal yang sifatnya hanya sekedar hajat, keperluan-keperluan yang tidak sampai kepada batas darurat. Nah, yang kedua, at-ta'awun bin nafsi, menolong, tolong menolong dengan diri. Nah, tadi kan duit, saling bantu membantu. Ada ini tenaga, sesuai dengan keahlian yang ada pada dirinya. Nang tak pintar, mengorbankan tenaganya mengajari, nang belum tahu. Nang bisa ini, menolong saudaranya dalam bidang ini. Nah, itu adalah bagian daripada tuntutan ikhwah saudara tadi. Yang ketiga, as-sukut an zikri ma'aibih, diam daripada menyebut keaibannya. Ini kawan kita ini ada berbuat celah, saudara kita orang beriman ini ada berbuat keaiban. Nah, tuntutan saudara itu adalah kita diam, jangan menyebarkan keaiban saudara kita. Jangan menyebarkan kesalahan saudara kita, jangan menyebarkan dosa saudara kita. Ini saudara kita ini berbuat dosa, kita sebarkan, oh, tadi si Anu ini, si Anu ini. Nah, itu bertentangan dengan yang difirmankan Allah, innamal mu'minun ikhwah, innamal mu'minun ikhwah. Di waktu kita menyebarkan dosa orang lain, menyebarkan dosa orang lain itu akibatnya di samping merusak persaudaraan sesama mukmin, yang lebih berat lagi adalah kita akan menanggung dosa itu, sedangkan saudara kita yang mukmin dia lepas dari dosa itu. Umpamanya saudara kita ini ketujuh minum arak, kita sebarkan ke situ kamari, kok ketujuh bana minum arak, kena pandir di warung sana, ketujuh bana itu minum arak, pandir di warung sana, ketujuh bana minum itu arak. Akhirnya apa? Yang minum araknya kada berdosa lagi, dosanya ditanggung oleh orang-orang yang menyebarkan ini. Nah, itu akibat daripada menyebarkan kejahatan orang lain yang mestinya ditutupi. Apalagi yang disebarkan ini fitnah, makin bahaya lagi. Ini yang nyata. Malam tadi si Anu pemainan kalah berapa juta,
Orang kan ada tahu ingin mengisahkan, datang ke sana kisahkan pulang. Malam tadi tuh si pulang tuh pemainan kalah 20 juta. Mulik ke sanda sampai dia mutur. Dikisahkan, akhirnya yang pemainannya kada berdosa lagi, dosanya diambil oleh orang-orang yang menyebarkan. Si Arno tadi membawa bebinian, si Arno tadi berzina malam tadi. Dikisahkan ke situ kamari, akhirnya yang berzina kada berdosa lagi, kita yang menanggung dosanya. Terasa ikada dosanya mah. Akibat muntung nih, akibat muntung. Nah, tuntutan firman Allah innamal mu'minun ikhwah itu as-sukut an zikri ma'aibih, diam, jangan menyebut-nyebut keaibannya. Yang keempat, tuntutan itu al-afu anizallat, memaafkan ketergelincirannya. Nah, orang mukmin satu sama lain ini pasti ada, kada sama, ada nang suara pina karau, ada tingkah laku pina sumbung. Itu kita mesti bisa menerima orang-orang seperti ini. Kada kawa kita menyesuaikan seluruh orang beriman dengan selera kita tuh kada kawa. Jangankan orang, anak aja kadang-kadang kada sesuai lawan selera kita, apalagi tetangga, apalagi kawan, apalagi orang jauh. Kadang-kadang berkata-kata kada pada tempatnya, kadang-kadang berpakaian kada pada tempatnya, kadang-kadang kelakuannya kada sesuai di hadapan kita. Nah, ini mesti kita afwu, maafkan. Apa salahnya? Tuntutan dari innamal mu'minun ikhwah. Yang kelima, doa'uhu bikulli ma yuhibbu, mendoakannya. Mendoakan saudara-saudara mukmin yang ngaran saudara. Nah, bila mana kita berdoa Allahumma ghafirli walil muslimin wal muslimat, nah itu sudah masuk. Atau astaghfirullahalazim li wali walidayya walil muslimin wal, masuk sudah itu mendoakan mereka. Yang keenam, al wafa. Wafa, wafa ini artinya apa? Hubbu man ahabbahu ba'da wafatih, mencintai orang-orang yang dicintainya sesudah inya meninggal dunia. Kawan kita nih mati, tapi nya ada bisi anaknya, ada bisi bini. Nah, mereka semua itu mesti tetap kita hubungi, tetap kita cintai sebagaimana dia masih hidup. Jangan begitu inya mati, putus hubungan anaknya, bininya, kada tahu lagi. Nah, ini kada wafa. Wafa itu artinya tetap menjaga hubungan walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Yang ketujuh, at-takhfif, meringankan. Jangan mengalihi artinya. Lawan orang beriman itu, lawan sesama mukmin, jangan saling meriputkan, jangan saling menyulitkan. Nah, itu antara lain yang dituntut oleh innamal mu'minun ikhwah. Wa qala ta'ala innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu bil ladhina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menghendaki, menyukai bahwa tersebar kejahatan pada orang-orang yang beriman, bagi mereka itu azab yang pedih dunia dan akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk orang-orang yang mendakwa berzina kepada orang mukmin lainnya. Mendakwa berzina. Kita mendakwa orang berzina, baik secara langsung atau kada langsung.
Nang kada langsung tu penzina tu langsung orangnya. Nang kada langsung apa kalimat-kalimat nang secara jelas menunjukkan kepada orang tu penzina atau orang itu berzina. Nah, orang-orang yang seperti ini mendapat hukuman di dunia dan di akhirat. Mendakwa berzina itu dibenarkan apabila kita mampu mendatangkan 4 orang saksi. Itu si Anu berzina. Ini saksinya Mbak Empat. Ini jelas melihat yang Mbak Empat ini. Di dalam kitab fikih dijelaskan kayak apa jelasnya melihat itu. Jelasnya melihat itu seperti orang yang memakai cincin. Itu kata-kata kinayahnya. Melihatnya itu dimasukkan dalam kamar laki bini berdua, itu belum melihat. Tadi masukkannya ke kalambu berdua bini-bini laki-laki, kada kawa dikatakan saksi. Mendengaran saksi Ba4 itu adalah orang yang melihat bujur-bujur terjadinya perzinahan seperti orang memakai utas, kayak mencelup utas. Nah, dia mendatangkan 4 orang saksi itu, nah orang ini selamat. Bila kada mampu 4 saksi itu, maka orang ini akan dihukum baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi habar-habar saja. 10 tantang habarnya. Ini tunang dikisahkan ke situ kamari. Dalam kitab disebut Haddul Kazab, ini orang menerima pukulan, cambukan dalam dunia. Dan dia wajib minta halal kepada orang yang dia dakwa, minta halal, dan wajib lagi dia mendustakan perkataannya di hadapan orang-orang yang pernah ia sampaikan. Minta halal, aku semalam madahkan kami kan bajina. Satu. Nang kedua, aku semalam mengisahkan dua ikam kalau pada si pulang tu bajina tu dustaiku kada bujur. Kaya itu maka tubatnya. Ngalih ni tu. Dan ini ucapan-ucapan kita nang kadang-kadang terjadi waktu bepandiran kada kekaruan. Madakan si anu ini, si anu itu. Padahal akibat itulah nang membuat kita terjerumus ke dalam api neraka. Tubatnya kada gampang itu. Tubatnya kada kalau dibayar lawan duit 1 miliar kada tuntung itu. Misalnya padahal minta halal lawan ninya kada wani. Kalau aku bewakapna 1 miliar kada biris. Kada biris. Kalau inya kada mahalalkan nang disambat itu. Ada kamu ditukari lawan harta, kada kawa. Mesti minta halal kepada orang yang dimaksud itu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan man, dengan disebut-sebut. Kalau kita bersedekah di tengah orang banyak. Orang banyak. Nah, aku memberikan. Itu baik. Tapi kalau kita bersedekah secara tersembunyi, lebih baik lagi. Adapun man ini adalah bersedekah baik di tengah orang banyak, baik secara sembunyi, tapi di belakang hari disebut-sebut. Tanpa ada maksud yang dibenarkan. Tanpa ada maksud yang dibenarkan. Man menyebut. Tadi aku memberi si Anu. Tadi aku menyumbang si Anu. Nah, apa tujuannya berkisah itu? Itu adalah menggugurkan pahala sedekah. Menyebut-nyebut pemberian itu kada boleh. Di samping haram hukumnya, pahala sedekah kada dapat. Nah, kecuali 4 orang. 4 orang ini dikecualikan. Nah, 4 orang ini boleh menyebut-nyebut pemberiannya. Satu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Nabi boleh. Aku kira Nabi memberi si anu, aku memberi si anu, itu boleh kalau Nabi. Yang kedua, al-walid ala waladi, kuitan lawan anak. Anakku tuh aku bantu, tukarakan ini, tukarakan ini, kada jadi masalah itu karena anaknya seorang. Kada termasuk man ngarannya. Yang ketiga, al-ustaz ala tilmidi, guru atas muridnya. Ujar guru lawan muridnya, itu tuh aku beri. Mereka kanakan aku mengungkusi mengajin itu. Nah, ujar si guru lawan itu kada jadi soal. Yang keempat, az-zawju ala zawjatihi, suami atas istrinya. Tadi aku memberi biniku ini, tadi aku memberi bini berkisah-kisah ke orang lain, itu kada apa-apa. Kada termasuk nang dilarang. Nah, lain pada empat itu termasuk man. Wal aza, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu itu dengan aza, dengan menyakiti. Memberi tapi menyakiti dengan kata-kata. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, sama halnya orang yang memberikan harta karena riya terhadap manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak beriman dengan Allah dan hari kiamat. Sebagaimana sedekah orang yang riya kada berpahala, sedekah yang disertai man, disertai menyakiti, kada berpahala juga. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Perumpamaan batu licin, di atasnya ada tanah, mengenai akan dia hujan yang deras, maka dia tinggalkan batu itu menjadi licin. Ini batu ini licin, ada tanah di atasnya. Datang hujan lebat, otomatis tanah tadi gugur, tinggal batu licin. Kaya itulah sedekah, bila disertai riya, disertai man, disertai adza, pahalanya hilang. Tidak mendapatkan mereka atas sesuatu yang mereka usahakan itu pahalanya. Wa qala ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa. Allah Ta'ala berfirman lagi, jangan kamu puji diri kamu. Allah yang lebih tahu orang-orang yang takwa itu. Jangan memuji diri, baik secara langsung memuji diri dilarang, atau memuji diri kada langsung. Sama aja, kada boleh juga memuji diri langsung. Memuji diri kada langsung pang kayak apa contohnya? Memuji anak. Sama aja, bah, anakku tuh malam tahajud. Jerba anaknya kayak itu kuitannya pulang kan itu. Nah, itu kada langsung artinya memuji. Kada mengisahkan seorang kada, anak nang mengisahkan anakku ini, anakku itu. Sama yang memuji seorang artinya. Nah, jangan juga. Pada tuzakku ampusakum huwa a'lam biman ittaqa. Allah yang tahu dengan orang yang takwa itu. Wa qala ta'ala innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi al-haq ulaika lahum adzabun alim. Hanya saja tindakan atas orang-orang yang zalim kepada manusia, berbuat maksiat di muka bumi, mereka itulah mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzhiris syamatata bi akhik. Jangan kamu nampakkan kegembiraan musibah yang diterima saudara engkau. Kadang-kadang kita ada sifat dengki lawan orang, ada sifat antipati lawan orang lain. Nah, bila orang lain itu dapat musibah, kita kayak kesukaan. Ini dosa.
Usah. Mestinya orang beriman itu bila dapat musibah kita ikut duka cita. Nah, kalau pernah kita merasakan demikian, kita minta ampun kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. La tuzhiris samataka bi akhik fayarhamahullah wa yabtaliyak. Jangan kamu nampakkan kegembiraan musibah yang diterima saudara engkau, maka Allah akan menyayangi dia dan membalakan engkau. Satu saat kena terbalik, kita dapat musibah kena orang kesukaan juga. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan gharib. Wa an Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala awha ilayya an tawadda'u hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku bahwa hendaklah kalian itu bersifat tawadhu. Janganlah menzalimi seseorang atas seseorang, dan janganlah maagaki seseorang atas seseorang. Menzalimi itu menganiaya orang lain. Nah, maagaki itu artinya apa? Mengalahkan orang lain. Maagaki, jangan maagaki seseorang atas seseorang. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhuma ka Ibnu Majah. Nah, selanjutnya at-targhib fi sulhi bainal muslimin wa tarhib min at-takatu wa tadabur wal hasad wa tajassus wal ghibah wan namimah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.